Amal mana tahu. Macam mana Syekh Syahri ini kenal Mullah? Nah, Mullah Muhammad Amin ini dia berhubung dengan sahabatnya, Ustaz Ibrahim. Nah, atau Bapa Ibrahim Al-Fatani yang dia terjemah dekat Al-Fatani. Nah, satu program Mullah daripada Indonesia kena ke Thailand untuk merasmikan majlis Rasulullah SAW Bangkok. Lalu masuk dulu Malaysia, pergi ke Kelantan. Dia masuk Malaysia, pergi ke Kelantan dulu untuk masuk Thailand. Mudah. Dan masa tu 2018. Dan masa tu ana dengan program Habib Ali Abu Bakar, kerana tak boleh tinggal program masa tu. Tak silap mana betul lah. Apa? Maulah pergi ke Thailand, resmi program. Balik tu masuk ke Kelantan, jumpa Syekh Syahri dan program di Kelantan. Masa itu Maulah dah ceramah kat Masjid Muhammad dan beberapa tempat. Dan yang menguruskan sahabat Ana Haji Nizam dan beberapa orang lagi, Abah Azman yang di Terengganu, anak-anak murid Syekh Syahri lah. Sahabat-sahabat kita belakang. Sabarlah tu cerita kat orang Maulah Muhammad Amin Al-Hassan di Kelantan tu. Sia-sia apa semua. Tapi kita tak lagi. Masa tu Ana dengan Habib Ali Wakar. Tak boleh nak pergi. Nah. Dan Ustaz Syahri call 3 kali. Kami balik, kami jumpa Maulah. Tak nak tinggal buah ni Syekh, kata Ustaz. Ini buah Habib Ali, ini buah nak tinggal program. Kalau tak boleh tinggal. Sebab kami yang bawa apa semua gimari-gimari kan. Jadi ada program dah disusun. Tak silap anak masa tu Belah Melaka di 9 tu begitulah lebih kurang. Atau kat Belah Utara. Tak ingat. Tapi Alhamdulillah anak pun fikir mungkin lepas Kelantan mesti mahu di KL. Jadi kita tunggu nak jumpa kat KL lah. Kita tunggu nak jumpa kat KL masa tu. Oh tak sabar-sabar tengok gambar apa semua. Masya Allah. Nak jumpa, nak jumpa. Nah. Tapi masa tu anak masih ada lah sikit. Orang usia ada suruh-suruh anak ada lah. Anak orang muda kan. Orang yang muda ni banyak semua. Dia tengok ulama muda, habib-habib muda, segok ganteng-ganteng begitu. Kita ni, hey, risau. Ustaz-ustaz muda ni biasanya gelenyar sikit. Nah, gelenyar. Jadi kita pun tak berapa sungguh lah sebab kita duduk dengan ulama tua. Nah, tak berapa sungguh sangat lah dengan ulama masa tu. Nah. Walaupun Syekh Syahri duduk call 3-4 kali. Nah, balik ke, bawa Habib Ali turun Kelantan, jumpa dengan Mola. Gelenyar apa nak cakap gelenyar. Kita orang muda, kita duduk. Alah, mungkin gelenyar rasa. Pasal sini apa kan. Dia duduk menganggap gitu lah. Ni perangai uduh anak lah. Dia galak ke di. Nakal lah nakal. Dia kata takut Habib ni nakal ni. Oh, tak kira Habib-Habib pun nakal banyak ni. Yang ganteng pula. Smart-smart, handsome pula. Oi, masa tu kami share banyak. Tapi orang macam tak percaya. Tak percaya je ke Mula. Masa Mula tu buat Kelantan. Ustaz Syahri anak rasa lebih kurang. Lebih 5 kali dia korang nak suruh balik. Allah Akbar. Lepas tu tak dan. Anak tak pun Ustaz kata, nanti Maulah mari ke Hong Kong, dia jumpa di Hong Kong. Rupanya dia mari transit je ke Hong Kong, tu dia pergi ke Hong Kong. Program kat Hong Kong pula. Tahu Maulah Ahlul Bait, tahu Al-Hasani, semua kita tahu, mestilah. Nah, dan masa tu dia pun tak panggil Maulah, dia pun panggil Habib Muhammad. Anak persimpan nombor tu, Habib Muhammad. Nah. Langsung lepas tu, Syekh Syahri call anak. Lepas Maulah pergi ke Hong Kong, Syekh Syahri call. Okay. Satu hari mu kena sampai ke Morocco di Fes tu. Mu kena pergi kat Maulah ni. Ikut relah, ikut dakwah dia ke sana. Kenapa tu Ustaz? Di Fes tu tempat asalnya, usulnya pendiri Tarekat Ahmadiyah Idrisyah. Dan Maulah ni daripada keturunan dia. Mu kena pergi jumpa dia kata. Pergi sana. InsyaAllah Ustaz. Tapi jauh tu Ustaz. Tengok ujung dunia tak ada apa kat sana. Wallahu'alam. Nah. Wallahu'alam. Kena kata, nak sampai lagu mana tak tahulah. Wallahu'alam. Masa tu bukan salah Maulah. Maulah ni orang kata apa, orang yang Masya Allah. Nah, tapi cerita perangai anak ni menganggap gitu. Muda-muda ni tak boleh harap mana. Biasalah kan ustaz muda-muda, famous-famous ni. Ramai gewe, dia kacau ni. Kita dah menganggap sangka buruk kita. Sangka buruk kan, faham? Lalu perintah Syekh Syahri tu pun anak menganggap sepele-sepele je lah. Nah, anggap sepele-sepele. Dan ni lah, anak cerita ni karamah dia lah. Dan dia nampak apa, anak tanya lah. Dan jumpa Syekh Syahri. Ustaz, apa yang ustaz tengok pada Maulah ni? Yang sungguh pergi sangat kat Maulah ni. Nah, okey ke Ustaz? Nah, tengok 4 kali nak tanya. Nah, muka yang handsome gini okey ke yang Muni ni? Kata, Ahlul Bait tu, sangka baik dengan Ahlul Bait. Nah, jadi, gila dia kata pergi, kena pergi. Mereka kena cari masa untuk pergi ke Morocco. Masa tu kita dah bawa Habib Ali Abu Bakar. Nama besar daripada tarikh. Orang tua, wali. Mana mau nak cari ulama mudanya. Ya lah cuba lah. Okey, khalas. Lepas tu, lah, setiap kali jumpa, duduk tanya pasal Mola. Nah. Syekh Syahri.
jumpa akhirnya. Tak nak pergi lagi ke Morocco. Habis dah nak pergi bagi tahu Ustaz nak ikut juga. Jadi kita pun lagi nak segan lah dengan Maulah ni, segan. So Abang Man pula cerita, okay, Ustaz dia kata, Maulah jok ni buat pergi jalan-jalan kat Morocco. Jangan ziarah-ziarah para awliya sana apa semua. InsyaAllah kata, insyaAllah boleh, insyaAllah. Jadi alah, ceritanya bila kami dapat arahan untuk keluar ke beberapa benua untuk ziarah para awliya, cari wali hidup dan wali yang dah meninggal, masa tu Syekh Syari pun dapat isyarat yang sama dan dia bergerak sama, ya, bergerak bersama, ya, daripada satu isyarat ke satu isyarat yang lain, daripada satu wali ke wali yang lain. Allahu Akbar. Nah, sehingga kami dapat petunjuk yang jelas dan nyata dan zahir semuanya di Madinatul Munawwarah, yang membuatkan anda tak fikir panjang, anda teruh dalam keadaan duit tak ada pun, duit cukup-cukup makan, pejam mata, dan kami pergi ke Maghribi. Masa tu ialah tak syari, tak mampu lah, tak larat lah apa semua lah. Nah, pergi kami berempat orang ke 15 orang pun lah. Alhamdulillah. Dan masa tu tak ada niat pun nak kacau Maulah. Just anda minta, anda hubung Maulah, mesej ke dia, minta dia tolong hantar sesiapa yang boleh tolong anda cari rumah homestay, rumah sewa, nah, dan apa, memudahkan tu kami ziarah Maghribi. Nak ingat nak ziarah sendiri je, nak explore sendiri gitu je. Nah, 14 orang tu lah. Tapi bila sampai tu, PA Maulah sambut kami dan bawa pergi ke rumah Darul Muhammadiyah. Dan itu markah Maulah, markah Majlis Rasulullah Maghribi. Dan lepas tu Maulah datang. Bila Maulah datang tu yang Allahu Akbar. Anak kata bingung orang ke apa, tengok first time tu memang pelik lah. Ingat ke dalam gambar ni etik betul lah juga. Lupa depan macam ini, kau muka sebiji dalam gambar. Ya Allahu Akbar. Lepas tu anak kata mula-mula jumpa Syekh Syari. Salam Syekh Syari, suatu datang Syekh gini. Daripada Ahmadiyah Idris, Syekh suruh aku cari mana tempat Sidi Ahmad Idris, suruh hubung wali-wali sini, suruh gini. Allah Akbar, panjang cerita. Ini semua berkah Syekh Syari, semua kata. Antum dapat kenal Maulah, semua daripada kesan Syekh Syari, semua kata. Banyak sangat apa ni, orang kata apa, berkah Syekh ni. Dan para sahabat-sahabat kita yang doa ambil ilmu, yang doa berzikir, yang doa apa, Allah futuhkan banyak. Ramai orang futuh sebab Syekh Syari, semua kata. Banyak berlaku pembukaan-pembukaan rohani sebab join Majlis Zikir dengan Syekh Syari. Allah Akbar. Rahmah besar, kemuliaan besar melalui petunjuk, melalui isyarat dia lah. Alhamdulillah kami kenal Maulah. Kenal Kota Fes. Para ulama-ulama Al-Hassani. Dulu sebelum ni anak tak terfikir ada keluarga Al-Hassani yang besar di Maghribi. Ya Allah.